Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Arisa Rahman. Nah, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, semoga dalam keadaan baik, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, di video kali ini aku akan share kepada kalian semua tentang tabungan dari aku yang nominal 2.000 dan 5.000. Ini akan aku bongkar. Hari ini tepat 1 tahun aku menabung. Jadi ini dimulai dari tanggal 3 Desember tahun 2020 dan hari ini adalah tanggal 4 2021. Untuk teman-teman, aku ucapkan terima kasih karena sudah video aku, karena sudah nonton video aku. Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru aku. Nah teman-teman, ini aku udah mulai buka celengannya. Ternyata susah untuk ngeluarin uang dari botol. Kemudian ini aku mau buka pakai cutter. Untuk teman-teman semua yang belum subscribe channel aku, di subscribe dulu ya teman-teman ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Nah, ini aku udah ngeluarin dari sedotannya teman-teman. Ini aku pikir nggak sebanyak ini, ternyata itu banyak banget dan lama gitu teman-teman ya. Tapi alhamdulillah ini hasil aku nabung selama 1 tahun. Untuk hasilnya kalian bisa simak video ini sampai selesai. Nah, ini aku dibantu Pak suami. Awal cerita aku nabung ini adalah dimana aku pertama kali budgeting. Pada waktu itu aku merasa uang setiap bulan itu nggak pernah ada sisanya gitu teman-teman. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai over budget. Cuma itu nggak pernah ada sisanya. Nabung ya cuma nabung aja, nggak pernah ada tujuannya gitu. Kemudian aku ketemu dengan uang planner dan channel YouTube Strawberry on the Cake. Di situ aku niatkan kalau aku ingin belajar untuk menabung, menyisihkan uang, karena sebelum-sebelumnya aku pernah ikut apa ya, challenge the power of 20.000, kemudian nabung sehari 10.000. ternyata itu nggak cocok buat aku. Aku keberatan gitu dan selalu gagal di tengah jalan. Kemudian aku pikir-pikir lagi, ini kenapa ya kok aku nggak bisa nabung kayak temen-temen gitu. Ternyata setelah aku evaluasi lagi, ternyata aku harus nabung itu sesuai dengan kemampuan keuangan aku. Maka dari itu di tabungan kali ini, selain tabungan wajib ya, ini aku mau menyisihkan uang nominal yang paling kecil untuk ditabung setiap hari. Jadi aku setiap hari itu menyisihkan uang hasil apa ya, sisa uang belanja, kemudian aku masukkan ke dalam botol ini, dan alhamdulillahnya berhasil. Tapi nggak semulus itu juga. Ada hari dimana aku nggak masukin uang itu hampir setengah bulan kalau nggak salah. Pada waktu itu banyak banget pengeluaran, jadi nggak ada sisa sama sekali untuk belanja harian gitu ya teman-teman. Tapi untuk kalau ada nominal uang lebih dari 5.000,
maksudnya itu 5.000-nya tuh lebih dari 1 atau 2.000-nya lebih 1 itu aku masukkan. Jadi double gitu ya teman-teman. Nah ini juga aku catat ya, kalian bisa lihat video aku yang menabung receh pecahan 2.000 dan 5.000. Itu caranya aku nabung, jadi tetap aku catat. Dan menurut catatan hasil dari tabungan aku kali ini adalah sekitar 1.200.000. Tapi nggak tahu nanti apakah lebih dari itu ataukah kurang dari itu. Maka dari itu kalian jangan skip ya teman-teman, tonton video ini sampai selesai agar kalian tahu berapa sih hasil dari tabungan receh aku kali ini. Nah teman-teman, ini gak bermaksud pamer, gak bermaksud ria. Aku share video ini cuma untuk menginspirasi buat teman-teman semua yang susah nabung, yang susah menyisihkan uang kayak aku dan penghasilannya terbatas. Kalian bisa coba banget nabung tabungan receh nominal kecil, yaitu nominal 2.000 dan nominal 5.000 ini. Ini cocok juga buat pemula, cocok juga buat teman-teman atau adik-adik yang masih sekolah, yang uang sakunya setiap hari itu 10.000. Ini cocok banget, bisa banget. Ini aku mau hitung dulu, aku mau rapikan dulu. Nah ini sudah selesai teman-teman, ini aku mau hitung dulu. Nah ini aku udah selesai, aku mau hitung dulu. Untuk pecahan 2.000-nya ini ada 212.000 dan untuk pecahan 5.000-nya ini adalah 1.100.000. Alhamdulillah alamin. Ini jumlah semuanya adalah 1.312.000. Masya Allah, aku gak nyangka banget, ini di luar ekspektasi aku. Nah untuk teman-teman semua, semoga terinspirasi, semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan inilah hasil dari sabar gak jajan selama 1 tahun ya teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih udah nonton video aku. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.